Bank Rakyat Indonesia menghadirkan UMKM Export Brilliantpreneur 2022 di Jakarta Convention Center. Ajang ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong produk UMKM lokal melenggang ke pasar internasional sehingga meningkatkan ekspor produk UMKM. Ajang UMKM Export Brilliantpreneur 2022 resmi dibuka hari ini di Jakarta Convention Center oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Sunarso. Ini menjadi tahun keempat BRI menyelenggarakan UMKM Export Brilliantpreneur sejak Desember 2019 dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong produk UMKM lokal melenggang ke pasar internasional. Para pelaku UMKM yang mengikuti ajang ini telah melewati proses kurasi secara terprogram sejak bulan Januari. Dirut BRI Sunarso menyatakan jumlah UMKM yang menjadi peserta ekspor tahun ini meningkat signifikan dari 500 UMKM menjadi 750 UMKM. Nilai transaksi juga ditargetkan meningkat dari tahun lalu sebesar 10,3 miliar rupiah menjadi 15 miliar rupiah. Sementara nilai kontrak ekspor yang dicapai tahun ini mencapai 76,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut jauh melampaui pencapaian tahun lalu sebesar 65 juta dolar Amerika atau 1 triliun rupiah maupun target tahun ini sebesar 75 juta dolar Amerika. Tahun lalu, Pak, dari bisnis matching, terjadi kontrak ekspor itu 65 juta US dollar atau 1 triliun tahun lalu. Ya. Tahun ini, Pak, kita targetkan 75 juta US dollar targetnya. Alhamdulillah, hari ini saya dapat laporan, ternyata baru jalan dari tanggal 8, sekarang realisasinya sudah 76,7 juta dolar rupiah. Dolar Amerika ya. Kalau dirupiahkan itu ekuivalen dengan ini kita ngumpul-ngumpul seperti ini dan kemudian business matching dengan calon-calon buyer dari luar negeri itu sudah terjadi kontrak senilai 1,2 triliun rupiah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan pemerintah masih berupaya menggenjot target ekspor UMKM Indonesia yakni 17% pada tahun 2024. Salah satunya melalui UMKM Export Brilliantpreneur. Sejauh ini capaian ekspor UMKM Indonesia sebesar 15,65%, masih rendah dibanding Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand. Tantangan kita untuk sama-sama kita kolaborasi, jadi kita harus lakukan upaya-upaya terobosan untuk mempercepat ekspor UMKM kita. Kendala ekspor UMKM itu ada tiga. Satu, kualitas. Kedua, kuantitas. Karena kuantitasnya ada kaitan nanti dengan masalah logistik. Ya. Dan ketiga, mengenai literasinya. Ya, jadi karena itu kami sekarang juga kerjasama dengan Bea Cukai yang sinergi dengan lembaga pembiayaan, sertifikasi, dan lain sebagainya untuk percepatan ekspor. Rangkaian UMKM Export Brilliantpreneur 2022 terdiri dari bazar, business matching, coaching klinik UMKM, hingga podcast. Namun pada tahun ini, UMKM Export Brilliantpreneur menghadirkan program Cerita Wastra, Padu Padan, dan Cooking Showcase bertajuk Nusantarasa untuk mengangkat produk kain dan makanan khas Nusantara ke tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan, Media Group Network.